memang tidak boleh diubati autism tersebut. Intervensi terapi boleh membantu dalam day-to-day interaction, living skills. Tetapi perbincangan kami hari ini maybe khusus sedikit tentang ubat atau vitamin yang berkaitan atau ada kaitan secara langsung dengan autism. Kalau orang tanya ada beri apa-apa suplemen atau vitamin ke tak, of course ada bagi. Tapi tujuannya bukan untuk merawat autism. Ia adalah untuk kesihatan secara general. Niat ibu bapa untuk bagi suplemen tersebut adalah untuk meningkatkan imunasi badan. Dan supaya kita tak sering sakit, boleh pergi ke sekolah dan participate dengan semua aktiviti dan memang okay. So, it depends on the coexisting conditions.